Halo Sobat ATR BPN, kemarin Kementerian ATR BPN telah menyerahkan 5.000 sertifikat tanah di Jawa Timur. Mau tahu pesan-pesan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri? Yuk kita lihat cuplikannya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa perlu sertifikat? Yang pertama, untuk mencegah jangan ada konflik tanah. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang punya tanah bisa menggunakan sertifikat itu untuk pinjaman uang di bank. Yang ketiga, biasanya kalau tanah sudah bersertifikat harganya lebih baik ya? Iya betul? Alhamdulillah ya, jadi supaya kan ada kepastian hukum tersebut, bunganya tidak akan konflik, kemudian bisa digunakan ini, dan biasanya harga tanahnya menjadi lebih baik. Saya senang sekali karena setiap target yang saya berikan kepada kantor BPN Kanwil Jawa Timur dan seluruh kantor BPN di kabupaten dan kota di Jawa Timur, semuanya bisa sesuai dengan target yang kita telah berikan. Tahun yang lalu telah kita selesaikan 5 juta sertifikat, biasanya 400 ribu, 500 ribu. Tahun yang lalu 5 juta sertifikat telah selesai, tahun ini 7 juta sertifikat baru selesai. Depan target kita 9 juta sertifikat baru selesai. Saya ingatkan bahwa sertifikat ini harus produktif. Kalau kira-kira memang tidak dipakai untuk agunan atau kolateral, ya sudah, disimpan saja di almari, nanti bisa kita wariskan ke anak cucu. Sobat ATR BPN, setelah melihat cuplikan dan pesan-pesan Bapak Presiden dan Bapak Menteri, pasti Sobat ATR pengen tahu kan bagaimana perasaan masyarakat setelah menerima sertifikat tersebut. Mau tahu? Yuk kita lihat cuplikan. Sertifikat ini harapan kami sebagai bukti pendukung hak milik berupa tanah dan rumah yang kami tempati sekeluarga. Senang sih dapat sertifikat, karena mungkin kita nanti bisa punya usaha apa, kita suatu saat kita pasti membutuhkan itu. Saya merasa senang sekali dengan adanya sertifikat kali ini dari Presiden Jokowi. Saya bangga sekali, terus terang aja, ini saja merupakan tidak seribu pun loh kena biaya itu. Terima kasih buat Pak Menteri, Pak Presiden untuk mengadakan acara seperti ini. Mungkin tahun depan bisa ada lagi. Nah, Sobat ATR BPN, itulah tadi rangkaian penyerahan sertifikat tanah di Jawa Timur. Sebelumnya, kami ingin mengajak Sobat ATR BPN untuk memfollow akun Kementerian ATR BPN di layar samping berikut. Oke, sampai jumpa Sobat ATR BPN di acara berikutnya.